Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di OJ Gaming Channel in the house. Yo, boom 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 boom. Ya udah. Kali ini mulu ya kan. Sungai ini ya. Samudra ini, laut ini. Danau ini. Paret ini. Gua akan melakukan hal yang sangat biasa aja. Apa itu? Ya main sampai chicken gitu loh. Kita lihat di sekitar ya. Ada yang bisa gua kerjain enggak? Eh singa. Yaelah ini singa. Singa butut. Ini kenapa jadi gak enak banget ya tombolnya? Kayak PUBG habis update apa ya? Jadi aneh gitu loh. Perasaan gua doang kali ya. Gue main barbar nih. Gue bakal main barbar. Tips dan trik main barbar. Pertama yang harus kalian lakukan adalah pakai earphone ya. Apapun itu, mau harganya berapapun. Yang penting gak? Kedua, I'm kepala. Kepala aja udah. Tembak kepala aja sebenernya. Sebisa mungkin kepala doang yang ditargetkan. Karena itu 20 peluru doang atau 30 peluru doang. Dan mati dia. Oke. Kita bakal coba nyari senjata mumpuni dulu sama ini scope temen-temen ya. Kita bakal main super barbar nih, percayalah pada gue bakal main super duper barbar. Tips dan trik bermain barbar nih yang kita butuhkan sekarang itu senjata mumpuni M4 dan kali 6. Oh, enggak perlu lah, gua pakai uji aja. Enggak perlu, maksudnya enggak perlu nyari sampai nemu M4 ya. Gua udah punya uji. Dengan segala kelebihannya. Untuk early game ini bagus banget, teman-teman. Kita langsung cari musuhnya, kita bakar barbar. Tapi pakai otak ya kalau barbar ya. Ada grip, kita bisa ambil gripnya. Kita cek bangunan ini. Cek lantai 1 aja, enggak usah ngabisin banyak waktu. Terbanyak yang perlu dibuat. Amunnya sangat terbatas banget, cuma 40 doang. Gue butuh lebih dari ini. Amu hijau gue ambilin dulu ya. Kalau dapat senjatanya, tinggal ganti doang gitu loh. Gak usah nyari-nyari amu lagi. Oke. Belum ada yang menarik. Oke, kita langsung bergerak aja deh ya. Gak ada yang bisa gue lakukan juga di sini. Oke, kita langsung bergerak ke school temen-temen ya. Ke school dan rojok. Kita bakal main super barbar, gue bakal main full rushing. Oh, berpengaruh. Ada kurangan di bawah. Kita gak punya scope ya. Gak ada yang... Oke, depan gua ada yang pake SKS. Itu ya. Halo, motherfucker. Ini enak nih. Ya kalau kita dengar step sebenarnya secepat mungkin kita respon lah. Itu doang intinya. Dia ada M4 ya. Oh ada Scar L. Ini rekan kalian ya. Gue main barbar aja lah, gak butuh sniper ya. Kita main barbar temen-temennya. Jadi kita mainnya close quarter combat.
kita dengar resepnya di mana, kita hajar langsung. Intinya gunakan pendengaran, tembak di mana kalian prediksi musuhnya bakal muncul, tembak aja terus pakai pre-fire. Itu cara paling gampang untuk menang close combat. Dan kalau kalian dengar suara tembakan, jangan nongol, karena bisa jadi kalian lagi di pre-fire. Gitu. Kita ke Gergopol, karena ini tempat yang paling enak buat latihan ini, teman-teman. Latihan close quarter combat. Enggak kena dia. Tapi dia kaget sih pasti. Ini kita bisa nyebrang ke sono, muter. Karena dia nggak tahu kita di mana posisinya. Kita ngeflank sini, kita bantai dia. Kui. Oh, ada flare gun. Dia. Samperin aja deh. Low juga deh. Mumpung ada region ya. Kita ke arah sebaliknya. Ada region ya. Kalau ada region dia nggak kedengaran tuh. Stepnya tuh kayak abu-abu aja lah. Oke. Ammo SMG ada nggak? Kalau kita raser udah nggak usah takut, pakai ini aja, pakai kompe juga nggak apa-apa, nggak ngaruh. Karena gua susah nyari ammonya, mending gua pakai Scar L, Scar L sama M4. Cari yang ammonya sama nih, biar kita bisa ngambil banyak ammo. Ya, double M4 lah paling mantep lah kalau mau jadi raser. Oke. Lanjutkan perjalanan kita teman-teman ya. Let's go. Sumpah tuh di open field. Oh, di rumah. Kita rush aja kan. Oh, rush aja, rush. Kita ambil rumah sini dulu. Lupa gue aja sendiri. Oh, dua orang yang berbeda tadi. Terus. Oke, rata. Oh, mereka mau membuat jebakan sepertinya. Wajir, dari mana itu, cuk? Hah? What the heck, tonton, itu sangat GG wepret itu tembakan. Boleh-boleh itu. Cukup membuat saya pucat, tonton. Badan langsung segitu loh. AWM kayaknya itu. Waduh, gila. Langsung gitu dengan gini. Gua mau ganti vest ini. Depan gua ada vest gratis ini.
udah mikir kan gue jadi galau nih. Main sniper atau ras? Ras aja ya. Karena gue udah ngomong raser dari tadi ya. Kita harus main jadi raser. Gue bakal main sebagai raser nih. Full rushing. Tapi gue harus ngambil barang mereka dulu. Soalnya ini gue gak ada boostingan. Terlalu bahaya main tanpa boostingan. Kosong. Miskin amat nih orang-orang ya. Waduh, ini orang miskin banget. Feeling gue nembakin gue dari rumah itu, teman-teman. Kita coba ras rumah itu ya. Kita ras ya rumahnya ya. Let's go. Feeling gue dari situ itu nembaknya. Gak mungkin tempat lain. Ini. Gak ada orang. Oke, kita coba ke area posin kit teman-teman ya. Kira cuma berdua tadi. Atas enggak langsung end gitu. Mereka lagi enggak aim ke arah supply. Gua butuh boostingan ya. Jadi gua ambil boostingan dulu yang banyak. Baru kita ambil amunya. Kita ngambil boostingan dulu yang banyak. Mereka kaget ya, gue di situ. Dikira nggak ada orang. Gak? Ada yang nge-flare ya. Ada yang nge-flare lagi tuh. Intinya kalau kita mainnya pakai 2R gak usah nge-reload dah. Ganti senjata aja. Kalau udah kelar baru reload. Karena sayang burunya gak kepake juga. Kita coba majuin ya. Kayaknya satu orang doang. Di perumahan luar jalan sih, tapi gua hajar aja lah. Kayak nembakin gua dari jauh. Dari arah sana.
Mobil gua di mana? Itu dia. Ada ngelek-ngelek ya. Kembang-kembang. Baru clear. Bisa tiga. Ambil aja gilinya. Groja nggak perlu lah. Gue nggak gitu suka groja ya. Masih close banget soalnya groja. Padahal itu senjata raser. Senjata andalannya raser itu. Ini gede banget sih ini. Apanya? Posisi buat dia rotasi itu gede banget. Lebar banget. Kita tadi cek clear, ntar udah ada musuhnya, dia muter dari situ. Nah, itu contohnya tuh. Nge-prone di situ dia. Siapa yang ngeliat ini? Kita lihat rotasi musuhnya kemana. Masih nggak prone sih. Kayaknya kecil deh kemungkinan orang mau nyebrang. Nggak mungkin sih kayaknya ada nyebrang. Zonanya di seberang ya. Gue punya mobil ya. Kira itu batu orang loh. Kepala orang gitu. Ini dua orang kayaknya tiduran di seberang. Gue gak punya pilihan. Karena gue gak dikasih Dewi Fortuna Tencent ya. Dewi Tencent kesempatan untuk menang dengan cara mudah. Kalau gue dikasih Yona ini menangnya mudah nih. Coba nyari kesempatan buat nyari orang dulu. Siapa tau ada yang kelihatan gitu. Siapa tau gue beruntung ada yang nongolin badan ya kan. Kita bunuh. Detik 15 gue lempar bom asap ngambil posisi. Belakang batu itu enak tuh. Tapi kayaknya bukan jauh deh. 15 detik. Dua aja, satunya gua mau pakai buat simpenan. 9 detik. 4 detik. Oke. Feeling gua sih di belakang sini. Sabun banget ya. Semoga teman-teman terhibur dengan video kali ini. Semoga tips menjadi raser ini bermanfaat. Kalian bisa raser semua. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.